Assalamualaikum. Terima kasih kalian sudah klik video ini dan welcome to my channel, Rika. Hari belakangan ini lagi rame banget orang-orang membicarakan tentang klepon. Ada apa nih klepon lagi booming banget ya? Karena pasalnya ada sebuah memes ya yang muncul di semua Instagram. Jadi ada foto klepon yang tulisannya tuh kayak gini nih guys ya. Yuk tinggalkan jajanan yang tidak islami dengan cara membeli jajanan islami. Aneka kurma yang tersedia di toko syariah kami. Dan kemudian ada tulisan Abu Ihwan Aziz. Nah, maksudnya apa ini ya? Apakah si Abu Iwan Aziz ini adalah nama pemilik toko ataukah dia ini nama tokonya? Tahu ya, aku akhirnya men-searching kemana-mana gitu ya. Di Instagram, di Facebook itu tidak ada akun yang bernama Abu Iwan Aziz. Jadi ini adalah fakta pertama bahwa ini bukanlah sebuah strategi marketing ya guys ya. Nah, ada fakta lain lagi ini yang disampaikan oleh seorang ustadz ya, berusaha meluruskan karena jika tidak diluruskan ini bisa menjadi suatu hal yang sangat tidak baik ya bagi keberlangsungan persatuan Indonesia Raya ini ya, karena Indonesia ini kan terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan agama gitu. Jadi kalau misalnya salah satu ini kan ibaratnya kayak dia menyentil banget salah satu agama, yaitu agama Islam, karena jelas-jelas di situ dia mengatakan bahwa tinggalkan jajanan yang tidak islami. Jadi kesannya itu kayaknya kita sebagai orang Islam itu membenci makanan Nusantara atau yang tidak islami kayak gitu. Kayak misalnya contohnya yang disebutkan di sini adalah klepon, dan dia benar-benar berhasil banget membuat keributan ya di Indonesia. Syukur-syukur kalau misalnya ini hanyalah dianggap lelucon oleh masyarakat kita ya, oleh warganet, tetapi kemungkinan besar juga ada kelompok lain yang terlalu fanatik atau terlalu kompor gas lebar itu kayak gampang banget dihasut, dan mereka itu menganggap bahwa ini adalah sebuah ancaman dari orang Islam. Amit-amit jangan sampai kesampaian ya. Nah, di sini ada sebuah fakta nih yang dijelaskan dari Ustadz Ibnu Sutopo Yuwono Hafizahullah. Jadi beliau ini memberikan beberapa fakta yang tidak relevan ya dengan memes itu, dan sebaiknya memes itu dihindari atau jangan disebarkan lagi ya. Jadi di sini penjelasannya beliau seperti ini ya, kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kurma versus klepon. Hampir bisa dipastikan pick slide kedua ini 99,9765%, hampir 100% maksudnya, ini adalah sebuah dusta atau hanyalah sebuah adu domba. Ya, kenapa? Jadi dia di sini menjelaskan satu, dari segi bahasanya bukanlah sebuah bahasa marketing dan nuansa dipaksakan untuk bohong sangat kental. Ya, silakan resapi dari segi bahasanya. Iya, benar banget sih. Jadi kalau misalnya kita lihat lagi ya dari bahasanya, yuk tinggalkan jajanan yang tidak islami. Maksudnya ini benar-benar kayak maksa banget. Kedua, dia mengatakan mengambil isu sensitif untuk membenturkan Arab dan Nusantara. Ini kebiasaan orang kafir dan munafik dalam mengadu domba umat Islam dan bangsa Indonesia sebagai usaha dalam meredupkan cahaya Islam dengan mendoktrin secara masif kebencian terhadap Islam dengan selalu mempertentangkan hal-hal yang berbau Arab dan hal-hal yang berbau Nusantara. Iya, benar banget ini ya. Nah, kali ini temanya itu makanan. Jadi ada makanan khas Arab yaitu kurma dan makanan khas Indonesia atau khas Nusantara yaitu klepon, dia bilang gitu. Keterlaluan sih sebenarnya, karena mereka kayaknya berhasil banget untuk membuat sebuah keributan ya di Indonesia ini. Nah, kemudian fakta yang ketiga itu adalah nama Abu Iwan Aziz kedengarannya sangat lucu nih guys ya, karena dipilih istilah Abu dan Iwan. Ya, Abu itu kan artinya bapak, Iwan itu artinya saudara laki-laki. Nah, terus karena dua kata ini sudah populer ya dan dianggap kearab-arapan, jadi ini digunakan untuk menyudutkan dia gitu. Abu Iwan Aziz kayak gitu ya. Nah, padahal kalau digabungkan Abu dan Iwan aneh banget, masa bapak saudara laki-laki Aziz. Ya, sebenarnya sih enggak banget gitu loh namanya gitu. Dan kemudian terus dia juga mengatakan bahwa kenapa nggak namanya sekalian aja Abu Umu Iwan Ahwat gitu ini gitu, ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudari gitu, jadi semuanya disebutkan. betul pak Ustadz ya. Jadi ini benar-benar sangat-sangat dibuat-buat ya. Terus kemudian yang keempat itu kita coba perhatikan, ada kalimat tersedia di toko syariah kami. Nah, terus lagi-lagi dimunculkan kata syariat ya, katanya dia ya. Nah, ini benar-benar bisa menimbulkan fobia dan kebencian terhadap syariat. Ya, jadi kalau misalnya di situ kata-katanya itu benar-benar kayak menyudutkan banget,
menyudutkan keislaman banget gitu. Jadi kayaknya Islam itu anti sama yang Nusantara kayak gitu. Dari memes itu dia mengatakan hal seperti itu, hal terselubung yang dia katakan itu, guys. Nah, yang kelima, ada faktanya yang kelima itu adalah kalau kamu niatnya jualan, pasti ada nomor atau akun yang benar ya, untuk supaya kita bisa menghubungi dia gitu untuk membeli ya membeli kurmanya tadi gitu. Tapi ternyata tidak ada, setelah di searching itu tidak ada, di mana tokonya, alamatnya juga nggak ada, terus Instagram atau sosial medianya juga tidak ditemukan, dan tidak tercantum juga nomor HP atau nomor WA gitu ya. Nah, jelas-jelas ini dia tidak menjual kurma, tapi dia jualan fitnah ya guys. Jadi kita harus berhati-hati ya dalam menghadapi semua, dalam menghadapi memes yang lagi viral-viral itu, sebenarnya kita juga wajib hati-hati. Dan kalau bisa kita jangan langsung percaya, harus ibaratnya itu mencari tahu dulu kebenarannya siapa dan seberapa bertanggung jawabnya orang yang membuat pernyataan seperti ini ya guys ya. Jadi pembahasan saya tentang kelepon tidak islami ini semoga menjadi titik terang buat kalian dan tidak lagi meneruskan lelucon yang sangat-sangat tidak lucu ini. Oke guys. Nah, langsung aja nih aku mau ngebahas lagi perihal yang kedua yang lagi heboh banget di dunia nih guys ya. Jadi lebih besar lagi. Ya, ada sebuah situs jual beli furniture online ya, namanya Wayfair, diduga memperdagangkan manusia ya, anak sampai dewasa itu secara terselubung nih guys ya. Nah, kalau misalnya kalian belum tahu apa itu Wayfair, Wayfair itu seperti kalau di Indonesia misalnya contohnya S Hardware atau Informa kayak gitu. Jadi mereka menjual furniture-furniture, tetapi Wayfair ini khusus secara online dan tidak ada offline ya. Nah, sedangkan S Hardware dan Informa kan masih ada offline-nya ya. Nah, pertama kali diduganya Wayfair ini menjual anak yaitu dibahas di situs Reddit, di mana mereka mempertanyakan, di mana mereka itu sangat mempertanyakan gitu loh. Di Wayfair, di situs Wayfair itu ada banyak foto barang-barang yang barangnya itu sama tapi harganya itu berbeda-beda dan label namanya juga unik gitu ya. Namanya itu yang dipakai kebanyakan untuk nama-nama manusia ya, contohnya seperti Livia, Samia, atau Siti misalnya kayak gitu. Nah, itu kan aneh banget ya kan, baru harganya itu mahal-mahal banget loh, masa ada lemari harganya sampai 200 juta, lemari apa yang kayak gitu tuh sampai harganya 200 juta, aneh, harga 180 juta, kan aneh banget gitu loh, masa cuma lemari kabinet aja bentuknya sama harganya beda-beda. Jadinya orang itu penasaran kayak gitu sama Wayfair ini. Dan kemudian ada faktanya lagi nih, setelah diteliti lagi lebih dalam ya, contohnya nih ya, dia menjual karpet nih, ini ada karpet, karpet biru gitu, namanya one of a kind kinsella bla 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 bla. Nah, kemudian ditemukan secara kebetulan bahwa ada berita anak yang hilang yang bernama Maggie Kinsella 14 tahun. Wow, ini apakah benar? Dan bukan hanya satu aja nih yang ditemukan ya, ada berbagai macam lagi nih, seperti contohnya lemari. Nah, lemari ini bernama Samia 5 self storage cabinet bla bla bla. Dan kemudian secara kebetulan juga ditemukan berita bahwa missing from Columbus, maksudnya kehilangan seseorang dari Columbus bernama Samiah Mumin berusia 17 tahun. Wow, kebetulan yang dua kali. Terus ada juga yang lainnya lagi guys, ini sama lemari juga gambarnya, tapi namanya itu Yariza storage cabinet, dan harganya tuh 13.799 US dollar, atau setara dengan 200 juta lebih lah ya. Nah, di sini juga ditemukan secara kebetulan bahwa Yariza Castro ini juga hilang guys ya. Seseorang yang bernama Yariza Castro umur 16 tahun hilang. Nah, kemudian ada juga yang lainnya, karpet putih yang bernama Kain Fan, dan itu ada juga beritanya bahwa anak usia 1 tahun bernama Fan itu hilang juga dari rumahnya guys. Luar biasa ya. Dan kalau misalnya ini memang benar adanya, wah ini benar-benar sangat creepy dan serem banget ya. Sampai ada perdagangan manusia secara online. Yang aku nggak habis pikir itu yang beli siapa gitu loh ya, sampai mahal banget dia beli itu, orang terus mau diapain gitu. Terus kemudian yang aneh lagi itu ada faktanya lagi bahwa di situs Wayfair itu kan ada kode-kode barang ya. Iyalah, namanya juga situs online, pasti dong barang-barangnya itu ada kode-kodenya gitu kan, untuk supaya kita lebih mudah ya, maksudnya menentukan ini yang kita beli gitu dari pihak gudangnya juga mungkin kan, supaya nggak ketuker gitu barangnya. Oke, itu memang benar. Tapi yang jadi anehnya di sini, setelah kode barangnya itu kita copy paste sebuah search engine Yandex, itu yang muncul bukanlah gambar lemari atau gambar barang yang mau kita beli tadi guys, melainkan gambar anak-anak gitu loh. What?
apa benar nih ya mereka memang menjual anak-anak. Aduh ya ampun, hati-hati ya para orang tua anak-anaknya. Kalau main di luar itu harus diingatkan untuk pulang ke rumah karena sangat menyeramkan sekali kalau sampai hal ini bisa terjadi ya guys ya. Nah, terus yang kedua sih, yang kesekian lah. Ini ada lagi yang aneh banget karena di situsnya Wayfair itu ada kategori ya. Kalau misalnya kita belanja online kayak di Shopee atau dimanapun misalnya ya, itu memang kan pasti ada kategori ya. Misalnya mau busana apa nih? Busana batik atau busana anak misalnya kayak gitu ya kategorinya. Nah, di sini di Wayfair ini kategorinya itu kill or life. Jadi tewas terbunuh atau hidup. Nah, jadi seakan-akan dia itu juga menjual manusia yang sudah mati nih, guys. Jadi ada pilihannya. Kamu mau beli yang sudah mati atau mau beli yang masih hidup gitu loh. Oh my god, ini benar-benar creepy banget. Nah, yang selanjutnya lagi nih guys ya, warganet itu nggak hanya sampai di situ nih curiganya. Jadi mereka juga mencurigakan nama Wayfair ini ya. Kalau kita tulis memang Wayfair gitu ya, itu ternyata kalau misalnya kita telaah lagi lebih dalam, kalau kita menyebutnya dengan Wayfair itu ada dua kata. Wave itu artinya gelandangan, sedangkan fair itu artinya tarif. Nah, jadi sepertinya itu seakan-akan mengartikan bahwa ini adalah tarif gelandangan atau tarif orang-orang yang mungkin saja kan seperti itu. Yaitu warganet berpikir gitu ya bahwa si Wayfair, situs Wayfair ini memang sengaja dibuat untuk memperdagangkan manusia, guys. Nah, setelah rame banget hal ini diperbincangkan dimanapun, maka dari pihak Wayfair sendiri itu menyangkal hal ini. Ya iyalah, nggak ada dong maling yang ngaku. Nah, kemudian, tapi yang anehnya mereka itu menghapus foto-foto yang tadi diperbincangkan ya. Misalnya lemari tadi harganya segini, kayak gitu-gitu. Itu mereka hapus pada saat ditanya kenapa kok itu dihapus kalau misalnya memang tidak ada apa-apa gitu ya. Nah, tadi ya berkelit dia bilang, oh, situs kami sedang mengalami gangguan katanya gitu ya. Saat ini situs kami itu sedang dalam perbaikan ya, mereka menyangkalnya seperti itu. Tapi lagi-lagi belum ada bukti yang sangat mendasar yang bisa mengatakan bahwa Wayfair ini sendiri benar-benar telah memperdagangkan manusia ya guys ya. Karena pasalnya dari setahun yang lalu itu kalau kita perhatikan di YouTube juga sudah banyak banget sih kayaknya YouTuber-YouTuber di luar sana yang mereview produk-produk dari Wayfair itu sendiri nih guys ya. Seperti yang kita lihat di sini. Nah, tuh ada banyak banget ya mereka mereview tentang produk-produk Wayfair, cuman saya belum nonton lagi sih harga-harganya di berapa kayak gitu. Ya, oke deh, itu aja yang bisa saya sampaikan. Faktanya baru sampai di sini. Menurut kalian bagaimana nih? Apakah kemungkinan besar Wayfair ini benar-benar menjual manusia atau tidak? Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.